Taramang, dulur-dulur Taramang, mudah-mudahan Taramang ya. Kali ini yang sangat bahagia ini ya, yang cerah ini, saya mau mencoba suara hatong Vespa ya, dan mau mengetes keiritan Vespa ini ya. Mudah-mudahan irit nih sampai Tasik ya, dari Purwakarta menuju Tasik. Tadi saya berangkat jam 6 pagi ya, bangun tidur jam 6 pagi, langsung berangkat, beres-beres dulu ya, langsung berangkat. Ini ceritanya saya mau mudik guys, mau merayakan Idul Adha itu, potong-potong biasa, potong-potong, nggak tahu potong-potong apa ya, potong-potong bebek kek, apa kek, semut kek, dapatnya bisa dipotong. Kira-kira saya sampai Tasik itu sekitar jam satuan ya, jam 1 siang. Dan ini masih pagi ya, sekitar jam 6:30-an. Cuacanya masih terasa dingin, dingin-dingin di mana gitu, guys. Ini saya berada di Tugu Nanas ya. Ini kebon teh daerah Subang, guys. Ini masih daerah Subang. Masih pagi, masih banyak kabut-kabutnya dan masih dingin-dinginnya, dan saya akan mencoba untuk suara hatongnya ya, bikinan tadi kemarin gitu maksudnya. Mudah-mudahan suaranya enak ya, ngiung 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 gitu, dan ingin mengetes keiritan Vespa aneh guys. Mudah-mudahan ini irit ya. Tadi saya ngisi bensin itu cuma 25.000 ya, kira-kira sampai mana dan sampai Tasik itu habis berapa liter. Mudah-mudahan irit sih, jangan terlalu boros. Coba ini seberapa liter habisnya sampai Tasik. Gimana bro, suara hatonya mantap kali kan, kayak suara itu lah, nyamuk, suara nyamuk lumayan ya, keras juga, sampai-sampai suara kedengeran bro. Ini saya lagi berada di daerah Sumedang ya, udah nyampe daerah Sumedang. Kalau gak salah ini daerah Cisurat apa ya, kurang tahu lah, pokoknya ini daerah Sumedang. Oke, buat kalian, buat subscriber, jangan lupa dipencet tombol merahnya ya, biar channel ini tambah berkembang lagi. Jangan lupa ditekan subscriber ya. Oke, terus saksikan sampai habis, jangan pernah di-skip. Lihat keseruannya di sepanjang perjalanan, bro. Lihat di sana ada masjid bro, jika kalian pengen sholat silahkan mampir ke sana bro. Oke, kita lanjut lagi bro. Ini pesawahannya, pemandangannya sangat indah, sangat bagus, jalannya pun enak. Nah ini ada kurapnya satu bro, jalannya berlubang bro, bahaya, harus ditambal itu. Ini kali ya, ini walungan, kalau kata Sunda mah walungan itu. Ibu-ibu nyalip juga bro. Sangat panas sekali, untung ada pepohonan yang masih bisa menghalangi
jalan ya. Jadi enggak terlalu panas, masih ada adem-ademnya gitu. Pemandangannya sangat indah sekali, Bo. Indah kali, indah kali. Oke, lanjut saja. Tonton terus ya, Bro ya. Oke bro, kita lanjut lagi bro. Istirahatnya sudah cukup ya. Lumayan, masih udah segar lagi. Tadi mah ngantuk berat bro. Sekarang udah lumayan segar. Kita lanjut lagi perjalanannya. Macet parah. Macet parah. Sampai kameramen pun gak fokus guys. Macet parah. Ini ada apa pekerjaan jalan ya, jadi lumayan macetnya agak parah. Ini daerah Garut, ini masih daerah Garut ya. Macet parah bro, macet parah, panas lagi bro. Prima Jasa, jadi ingat gue dulu lagi mudik naik bus Prima Jasa ke Jakarta bro. Nah lihat, ini udah nyampe Tasik Malaya. Selamat datang di kota Tasik Malaya. Ini sudah nyampe bro di kota Tasik Malaya. Ini sekitar jam 11-an ya, jam 11-an. Nanti pas nyampe rumah itu sekitar habis duhuran lah, kurang lebih jam 1-an. Ini masih di kotanya, kota Tasik Malayanya. Dan kampung saya itu ada di desa Manunjaya, kecamatan Manunjaya bro. Rumah saya itu ada di kecamatan Manunjaya. Jadi lumayan masih jauh ya dari kota Tasiknya. Masuk kampung lagi kalau rumah saya. Biasalah anak kampung, jiwa merantau. Ya jadi seperti ini perjalanannya, lumayan cukup melelahkan bro. Mantul, mantul. Seru-seruan bro di jalan bro. Nah ini daerah Gentong bro. Gentong ini lumayan tanjakan dan turunannya sangat curam, bahaya banget bro. Harus hati-hati, semua harus safety. Kendaraan rem harus cakram, harus stabil, pokoknya standar ya. Harus hati-hati pelan-pelan di sini bro, karena di sini rawan kecelakaan. Banyak mobil-mobil yang
besar itu pada mundur lagi, atau yang ada juga yang ngeblong, pernah ngeblong di sini bro, bahaya, makanya harus hati-hati bro. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih sudah nonton videonya ya sampai habis. Ini kira-kira habis bensin itu 40.000 ya, kurang lebih 40.000 ini. Alhamdulillah irit juga ya, dan suara hatongnya pun mantap bro. Terima kasih, jangan lupa di like, di komen jika ada perlu yang ditanyakan, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.